والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Tentang Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang sebelum mendapatkan hidayah Islam sangat menggantungkan penghambaannya pada benda mati sampai akhirnya Allah menakdirkan beliau dengan cahaya Islam melalui perantara anak-anaknya yang penuh dengan rasa kasih sayang mengajarkan Islam dengan cara yang tidak biasa. Berikut adalah sepenggal kisahnya. Amr bin Jamuh adalah salah satu pembesar Madinah dan pemuka Bani Salamah pada masa jahiliyah. Pada masa itu, setiap pembesar-pembesar kaum biasanya selalu menaruh patung di rumahnya untuk diminta ketika susah dan meminta keberkahan dalam setiap urusan. Patung tersebut dirawat dengan baik dan selalu dijaga. Begitupun Amr bin Jamuh, dia memiliki sebuah patung yang terbuat dari kayu yang sangat berharga dan mahal. Patung itu diberi nama Manat. Dakwah Islam mulai muncul di Madinah melalui sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Melalui dakwah itu istri Amr bin Jamuh, Hindun beserta tiga putra mereka yakni Muawadz, Muadz dan Khallad masuk Islam tanpa sepengetahuannya. Oleh karena adanya rasa khawatir putra-putranya masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangnya, suatu hari Amr bin Jamuh berkata kepada istrinya Hindun, "Hai Hindun, jagalah putra-putramu. Jangan sampai mereka bertemu dengan laki-laki yang bernama Mus'ab bin Umair sampai diputuskan pendapat kita terhadapnya." Istrinya menjawab, "Sama'an wa ta'atan." Kata-katamu didengar dan ditaati, wahai Amr. Akan tetapi tidakkah engkau mau mendengar dari putramu Mu'ad apa yang dia dengar dari laki-laki itu? Amr langsung menjawab dengan nada marah, "Celaka engkau. Apakah Mu'adz telah masuk Islam dan aku tidak mengetahuinya?" Istrinya pun menjawab dengan nada lembut, "Tidak demikian. Namun dia menghadiri sebagian majlis Mus'ab bin Umair dan menghafal apa yang dia dengar darinya." Mendengar hal itu, spontan Amr berkata, "Tolong panggilkan Mu'adz kepadaku." Amr berkata kepada Mu'adz, "Perdengarkan kepadaku apa yang engkau hafal dari laki-laki itu." Kemudian Mu'adz membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Lalu Amr berkata, "Alangkah indahnya perkataan ini. Apakah semua perkataannya seperti ini?" Mu'adz menjawab, "Bahkan lebih indah dari ini, wahai ayahku." Kemudian Mu'adz melontarkan pertanyaan kepada ayahnya, "Tidakkah engkau membaiatnya? Karena sungguh kaummu sudah membaiatnya." Amr bin Jamuh terdiam sejenak kemudian berkata, "Aku tidak bisa memutuskan suatu perkara sampai aku bermusyawarah dengan Manat." Setelah itu Amr bin Jamuh berdiri di depan Manat dengan salah satu kakinya yang sehat karena yang satunya pincang dan berkata, "Hai Manat, sungguh engkau telah mengetahui bahwa laki-laki itu, yaitu Mus'ab bin Umair, datang dari Mekah bukan untuk membunuh atau berbuat jelek kepada kami. Akan tetapi dia datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku benci untuk membaiatnya sampai aku bertanya kepadamu. Maka tunjukkan kepadaku apa pendapatmu." Namun Tuhannya tidak menjawab satu kata pun. Kemudian dia berkata,
mungkin engkau marah. Sungguh aku tidak pernah menyakitimu. Tapi tak mengapa, aku akan meninggalkanmu beberapa hari sampai marahmu reda. Putra-putra Amr bin Jamuh mengetahui begitu bergantungnya hati ayah mereka kepada Manat. Akan tetapi ketergantungan tersebut mulai tergoyahkan setelah mendengar lantunan ayat yang dibaca putranya Mu'ad. Maka mereka ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa Tuhannya tidak kuasa atas segala sesuatu. Bahkan untuk menjauhkan dirinya dari mara bahaya pun tidak mampu dia lakukan. Pada suatu malam, mereka mengambil Manat dari ruangan khususnya dan membawanya ke tempat pembuangan kotoran Bani Salamah. Dan melemparkannya di sana tanpa sepengetahuan ayahnya. Ketika datang waktu pagi, seperti biasa Amr bin Jamuh selalu pergi ke Manat untuk berdoa. Ketika sampai, dia terkejut karena tidak mendapatkan Tuhannya di ruangan itu. Dia berkata dengan nada marah dan kesal, "Sungguh celaka kalian. Siapa yang sudah berbuat zalim terhadap Tuhan kita tadi malam?" Namun tidak ada satupun yang menjawab. Merasa kesal karena tidak ada yang menjawab, dia terus mencarinya ke semua tempat dan menemukannya di tempat pembuangan kotoran Bani Salamah. Karena kecintaannya kepada Manat, dia langsung mengambil, membersihkan, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Lalu berkata, "Hai Manat, seandainya aku tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu, aku akan menghukumnya dengan hal yang menyakitkan." Hal itu terus dilakukan oleh putra-putranya setiap malam demi membuktikan kepada ayahnya bahwa Tuhannya tidak mampu dan tak punya kuasa apapun atas segala sesuatu. Sampai suatu malam, ayahnya mengalungkan Manat sebuah pedang di lehernya dan berkata, "Hai Manat, sungguh aku tidak tahu siapa yang melakukan ini kepadamu. Apabila kamu bisa dan kuat, maka bela dirimu dan lawan musuhmu dengan pedang yang aku kalungkan di lehermu." Setelah mengetahui ayahnya tertidur pulas, mereka, anak-anaknya kemudian mengambil dan membawa patung Manat keluar. Lalu diikat dengan bangkai anjing dan dilempar ke tempat pembuangan kotoran Bani Salam. Keesokan harinya, hal yang sama pun terjadi. Manat terkapar bersama bangkai anjing di lubang pembuangan kotoran Bani Salam. Setelah melihat hal tersebut, Amr bin Jamuh tersadarkan, lalu meninggalkan patung Manat bersama bangkai anjing yang terikat bersamanya. Kemudian berkata, "Demi Allah, seandainya kamu itu Tuhan, tidak mungkin kamu terlempar ke pembuangan kotoran dan terikat bersama bangkai anjing." Begitulah Amr bin Jamuh melewati dan menghabiskan waktu bersama Tuhannya. Namun pada akhirnya anak-anaknya dapat membuktikan bahwa Tuhannya tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya tunduk dan beriman kepada zat yang menciptakannya. Tidak lama setelah Amr bin Jamuh memeluk agama Islam, dikumandangkannya seruan perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Uhud. Matanya memandang anak-anaknya yang bersiap untuk menjawab seruan sang baginda tercinta demi mengharapkan syahadah di jalannya. Melihat hal tersebut, hati Amr bin Jamuh tergerak dan bertekad untuk ikut berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui hal tersebut, putra-putranya langsung berkata, "Hai ayah tercinta, sungguh Allah telah menghilangkan kewajiban jihad bagi orang yang sudah tua, apalagi dengan keadaan kaki yang sakit." Mendengar kata-kata itu, Amr bin Jamuh marah dan langsung pergi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melapor. "Ya Rasulullah, anak-anakku melarangku untuk berjihad dan berhujjah bahwasanya aku ini pincang. Demi Allah, aku berharap masuk surganya Allah dengan kaki pincangku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, semoga Allah memberikannya syahadah." Ketika tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat, Amr bin Jamuh pamitan ke istrinya, kemudian menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Ya Allah, berikan aku syahadah di jalanmu dan jangan engkau kembalikan aku ke keluargaku." Hari peperangan tiba dan terjadi dengan sangat sengitnya. Para sahabat mulai berpencar. Amr bin Jamuh di barisan terdepan dan melangkah dengan kaki pincangnya sambil berkata, "Sungguh aku rindu akan surga.
Di belakangnya putranya Khalad turut berperang bersama dengan ayahnya yang dicintainya. Dia melihat sesosok manusia yang begitu cinta dengan agama ini berperang dengan gagah berani dan bersiap untuk kesyahidan. Padahal dia tahu sosok itu tidaklah muda lagi. Pincang kakinya, suara teriakan dan gemuruh peperangan begitu memekakkan telinga. Khalad mengenang bagaimana perjuangannya bersama saudaranya dengan penuh rasa cinta, berusaha menyadarkan ayah mereka untuk sujud hanya kepada Allah. Dan hasil dari perjuangan mereka terlihat hari ini. Tubuh tua dan pincang itu syahid. Kebahagiaan terpancar di wajah Khalad melihat tubuh ayahnya yang sudah terjatuh bersimpah darah. Maka Khalad pun dengan sekuat tenaga terus berperang. Hingga akhirnya tubuh mudanya pun harus terkena sabetan pedang dari musuh-musuh Allah. Ayah dan anak ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah perang selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan syuhada Uhud dan memerintahkan para sahabat untuk menguburkan mereka dan bersabda, "Biarkan mereka terkubur dengan darah dan luka mereka, dan aku sebagai saksi untuk mereka. Tidaklah ada seorang muslim terluka di jalan Allah, melainkan akan datang pada hari kiamat bercucuran darah, warnanya seperti za'faran dan baunya seperti kasturi." Kemudian beliau bersabda, "Satukan Amr bin Jamuh dan sahabatnya Abdullah bin Amr dalam satu liang, karena sungguh mereka dulu saling mencintai di dunia." Apa saja faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kisah sahabat yang mulia Amr bin Jamuh? Di antaranya adalah yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk berdakwah. Yang kedua, keadaan apapun itu tidak menjadi penghalang kita untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan. Dan yang ketiga, teruslah berdakwah hingga Allah mengatakan waktunya pulang.